Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui, di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Apa kabar sobat-sobat semua? Semoga hari-harimu selalu diberi kemudahan rezeki dan diberkahi kesehatan selalu, amin. Sebelum Rui lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kali ini Rui akan membahas superhero sapi perahnya DC, yap, Superman. Superman telah mengalami banyak reboot dan perubahan entah itu dari seriesnya ataupun layar lebar. Superman telah ada selama beberapa dekade dan merupakan salah satu pahlawan super paling terkenal di dunia. Kostum biru dan jubah merahnya yang ikonik telah membuatnya menjadi ikon yang dikenali banyak orang. Tapi siapa yang menciptakan Superman, dan mengapa dia begitu terkenal? Berikut adalah 15 fakta singkat tentang Superman yang kemungkinan besar belum sobat ketahui. Oke. Pertama, Superman memiliki berbagai ability. Banyak orang yang tahu bahwa Superman memiliki lebih dari satu kekuatan, tetapi apakah sobat mengetahui seluruh kemampuannya? Superman memiliki kekuatan manusia super, penglihatan X-ray, penglihatan laser beam, kecepatan manusia super, dan kemampuan untuk terbang. Selain karakteristik terkenal ini, ia memiliki pendengaran manusia super dan kemampuan untuk membakar diri sendiri. Dengan tambahan terbaru ini, Superman dapat memaksa dirinya untuk meledak dengan kekuatan ledakan nuklir. Inilah sebabnya mengapa Superman dikenal sebagai The Man of Steel, karena ia tampaknya tak terkalahkan. Kedua, pada tahun 1938, logo Superman menjadi merek dagang. Superman pertama kali muncul pada tahun 1938, dan logo Superman menjadi merek dagang untuk tahun itu. Karakter tersebut pertama kali muncul di Action Comics edisi 1 DC Comics. Jerry Siegel dan Joe Shuster, yang menciptakan logo ikonik, merancang dan menulis Superman. Oke. Ketiga, sepanjang komik, Superman telah meninggal beberapa kali. Adalah umum bagi pahlawan super untuk mati di DC Comics, dan sebagian besar waktu, mereka dapat menemukan cara untuk kembali. Superman telah berbagi kunjungan ke alam baka, tetapi suatu kematian dikhususkan menonjol. Kematian paling terkenal terjadi di buku komik 1993, The Death of Superman. Doomsday mengalahkan Superman sampai mati dalam cerita ini, dan mereka berdua mati berkelahi satu sama lain. Kemudian, Superman dibangkitkan, dan itu bukan pertama kalinya terjadi. Damn! Okay. Keempat, Superman membuat debut televisinya pada tahun 1952. Serial televisi Superman pertama, The Adventures of Superman, ditayangkan pada tanggal 19 September tahun 1952. Pembuatan film Superman dimulai pada tahun 1951, dengan aktor Amerika George Reeves yang memainkan peran. Itu menjadi sangat populer sehingga ada 6 musim dan total 104 episode. Episode terakhir ditayangkan pada tanggal 28 April tahun 1958. Oke. Kelima, Superman lemah menghadapi ilmu sihir. Kelemahan terbesar Superman adalah batu kryptonite, tetapi dia juga tidak memiliki perlindungan terhadap sihir. Superman bukanlah makhluk ajaib, dia adalah alien dengan kemampuan yang ditingkatkan yang tidak bisa mengalahkan ilmu sihir. Karena dia tidak memiliki perlindungan, dia juga rentan terhadap benda-benda magis seperti Trisula Aquaman dan pedang Wonder Woman. Keenam, Lois Lane adalah love interest-nya Superman. Pahlawan super hampir selalu memiliki kekasih atau pujaan, dan Lois Lane adalah milik Superman. Lois Lane adalah jurnalis pemenang penghargaan yang bekerja bersama Clark Kent di Daily Planet. Mereka berkencan untuk waktu yang lama, dan penggemar tidak sabar untuk melihat mereka menikah, yang akhirnya mereka lakukan juga. Pernikahan itu terjadi dan berlangsung di acara televisi Superman dan buku komik yang diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini digambarkan dalam rilisan judul Superman, The Wedding Album edisi 1. What? Ketujuh, Superman mewarisi kemampuannya dari planet asalnya. Superman tumbuh di planet Krypton, dan diyakini bahwa kekuatannya berasal dari sana. Karena gaya gravitasi di Krypton jauh lebih besar daripada di bumi, penghuninya secara alami lebih kuat daripada manusia yang dibesarkan di bumi. Oh my god! Wow! Kedelapan, markas Superman adalah Fortress of Solitude. Markas Superman digambarkan berada di landscape beku yang jauh dari peradaban manusia dan kota. Benteng kesendirian adalah tempat perlindungan Superman, dan kadang-kadang menjadi tempat kerjanya. Ini pertama kali muncul di Action Comics edisi 241, diterbitkan pada Juni tahun 1958. Nice. Kesembilan, Superman menganggap Batman sebagai teman. Ketika Superman dan Batman berpapasan di universe alam semesta DC, Superman memberi Batman beberapa kryptonite. Dia memberikannya kepada Batman dan meminta jika dia menjadi tidak terkendali, Batman harus menggunakan batu kryptonite untuk menghentikannya. Good job. Kesepuluh, alter ego Superman adalah Clark Kent. Setiap superhero memiliki alter ego, dan Clark Kent adalah alter ego Superman itu sendiri. Clark Kent dibesarkan di Kansas oleh seorang petani dan istrinya, setelah mereka menemukannya sebagai bayi yang terdampar. Keluarga buminya membesarkannya seperti manusia normal lainnya dan memberinya keberanian untuk melawan kejahatan.
Ken kemudian pindah ke kota Metropolis, di mana ia bekerja sebagai jurnalis untuk Daily Planet. A few moments later. Okay. Ke-11, Superman memiliki tinggi 6 kaki 4 inci, 193 cm. Kebanyakan pahlawan super digambarkan sebagai jiwa pemberani yang mempertaruhkan nyawa mereka, dan penampilan mereka seringkali tanpa celah. Dengan otot-ototnya yang besar dan rambut hitam legam yang sempurna, Superman adalah salah satu pahlawan super pertama yang menyerupai sosok pria yang sempurna. Superman memiliki tinggi 6 kaki 4 inci, 193 cm, dan berat 225 pon, 102 kg. Oke. Ke-12, kelemahan Superman adalah batu kristal kryptonite. Meskipun Superman adalah pahlawan, dia tidak terkalahkan dan dia seperti kita, bisa terluka. Kelemahan terbesar Superman adalah batu hijau bercahaya yang dikenal sebagai kryptonite. Ketika dia berada di hadapan batu, kekuatannya ditekan dan jadi melemah. Kryptonite hijau tidak hanya melemahkan Superman, tetapi juga kryptonite warna lainnya. Bila dalam jumlah banyak, unsur lain, seperti radiasi matahari merah, juga akan merugikan Superman. Oh, hell no! Oke. Ke-13, musuh bebuyutan Superman adalah Lex Luthor. Setiap superhero memiliki musuh bebuyutan, dan Lex Luthor adalah rival abadi Superman. Luthor adalah dalang otak brilian yang memanipulasi dan menipu Superman ke dalam berbagai situasi berbahaya. Meskipun Superman secara fisik kuat, dia tidak memiliki kecerdasan seperti si botak Luthor. Ke-14, Superman memilih menjadi jurnalis, supaya dia selalu menjadi orang pertama yang mendengar berita terupdate. Ketika Superman dalam bentuk manusia, ia bekerja sebagai jurnalis kutu buku, untuk Daily Planet sebagai Clark Kent. Superman membuat pilihan karir yang bijaksana karena di mana tempat dia bekerja adalah yang pertama melaporkan berita terbaru. Sebagai seorang jurnalis, Superman atau Clark Kent adalah orang pertama yang mengetahui kejahatan atau perilaku buruk apapun di sekitarnya. Itu memberinya keuntungan yang signifikan dalam menangkap orang-orang jahat dan menjadi yang pertama di tempat kejadian. Oh my god! Wow! Good job! Ke-15, di planet Krypton, nama asli Superman adalah Kal-El. Kal-El, nama lahir Superman, diberikan orang tuanya kepada dia di planet Krypton. Clark Kent adalah nama yang diadopsi dari keluarganya di bumi, serta nama alter egonya. Superman adalah salah satu pahlawan paling terkenal di dunia, dan dia dihormati oleh banyak orang yang telah diselamatkan olehnya. Penampilannya yang sederhana apik, desain kostum, dan logonya yang eye-catching terus menghibur dan menarik perhatian orang. Superhero terkenal ini termasuk yang pertama muncul di bawah bendera DC, dan dia tetap menjadi salah satu yang paling populer sepanjang masa. Sebagai tambahan, tahukah sobat, Action Comics nomor 1 dari Superman, buku ini adalah komik yang paling mahal di dunia yang pernah dijual. Yaitu senilai $1.5 juta atau 20,06 miliar rupiah, kurs Rp13.370 per dolar, seri buku komik Amerika memang merupakan buku komik terbaik yang diperkenalkan di dunia pada tahun 1938. Oke sobat, Rui rasa pembahasan yang sangat menarik ini, Rui cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk selalu menemani gabut kalian.